gerbang ini sama persis kalau saudara pergi ke Candi Mendut. Siapa yang sudah pernah pergi ke Candi Mendut? Di Candi Mendut itu, di sebelah Wihara Mendut, ada tiga rupang, sama persis seperti ini, ada tiga rupang. Yang Bodhisattva yang di sebelah sana, seperti biksu, ya, itu melambangkan sifat, sifat apa? Sedikapa melambangkan sifat Maha Karuna. Maha Karuna artinya Maha Welas Asih. Maha Karuna, Maha Welas Asih. Oh, Maha Karuna Cinta Kasih, Kuantim Cinta Kasih. Welas Asih dan Cinta Kasih dua sifatnya berbeda. Kalau Avalokiteshvara melambangkan Cinta Kasih, Welas Asih, kalau yang di tengah melambangkan Maha Wisudi, Maha Suci. Tiga rupa ini sifat Maha Karuna, Maha Cinta Kasih, Metta, Karuna, dan Wisudi. Tiga sifat ini kalau digabung inilah sifat Buddha secara utuh. Ya, sifat Buddha itu Maha Welas Asih, Maha Karuna. Oh bukan, sorry. Maha Karuna Welas Asih Kuan Im. Ini Maha Wisudi. Kalau yang di sana, ya, Siti Garba. Oh kalau yang dibentuk Vajrapani. Vajrapani. Siti Garba ini belakangan baru muncul. Karena pengaruh dari Mahayana di Tiongkok melambangkan Maha Welas Asih. Jadi ceritanya dia bertekad tidak akan merealisasi nirwana kalau tidak neraka sebelum neraka kosong. Ceritanya ya. Ya, pada kesempatan malam ini saya ingin menjelaskan mengenai Buddha. Karena kita sebagai umat Buddha, kita harus kenal Buddha itu siapa. Kalau kita tidak kenal Buddha siapa, maka keyakinan kita kepada Buddha sangat lemah. Bagaimana kita bisa yakin kalau kita tidak kenal? Ya, kita harus kenal dulu siapa Buddha, baru kita punya keyakinan. Setelah kita kenal Buddha, maka keyakinan itu akan tumbuh. Ada peribahasa yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita harus kenal siapa Buddha. Sebelum mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha, ya, calon Buddha ini seorang pangeran seperti yang kita ketahui. Putra raja, putra tunggal, anak satu-satunya. Bapaknya tidak mau dia jadi pertapa sesungguhnya. Kalau kita baca riwayat Buddha, bapaknya tidak mau dia jadi pertapa, maunya jadi pewaris takhta. Oleh karena itu, Pangeran Siddhartha ini yang nanti akan menjadi Buddha, kehidupannya dimanjakan oleh bapaknya, dikasih kesenangan-kesenangan, dibangunkan istana di setiap musim, istananya beda-beda. Ada istana khusus musim panas, istana khusus musim dingin, ada musim penghujan. Nah, saya bertanya kepada saudara-saudara, bapaknya kan tidak mau dia jadi pertapa, maunya jadi raja, pewaris tahta. Kira-kira disekolahkan tidak? Pasti disekolahkan. Apakah dipilih sekolah yang biasa-biasa atau dicari sekolah yang terbaik? Pasti dipilih sekolah yang terbaik. Guru-guru yang terbaik yang ada di zaman itu. Karena ini, anak ini disetting oleh papanya supaya jadi raja, maka pasti diberikan ilmu pengetahuan tentang ekonomi, tentang ketatanegaraan, tentang pertanian, dan semua ilmu yang lain itu diberikan. Itu pasti.
Kita bayangkan saja kalau kita punya anak cuma satu-satunya. Ya. Jadi mengetahui latar belakang kehidupan Pangeran Siddhartha, maka kita bisa tahu bagaimana pangeran ini hidup dari dia kecil sampai dia tumbuh dewasa. Kemudian pada usia 16 tahun dinikahkan, dan kemudian pada usia berapa meninggalkan istana? 29 tahun. Bukan kanak-kanak lagi, 29 tahun sudah dewasa. Jadi bayangkan, Pangeran Siddhartha ini dari kecil disekolahkan di sekolah yang terbaik, dipilih guru-guru yang terbaik, ya, diberikan banyak ilmu pengetahuan, sampai dia dewasa baru usia 29 tahun meninggalkan istana. Jadi Pangeran Siddhartha ini orang yang sangat berpendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang tidak berpendidikan pasti ada bedanya. Pola pikirnya pasti berbeda. Oleh karena itulah ajaran Buddha ini sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Tidak sama. Kenapa? Dari latar belakang si pembawa ajaran saja sudah berbeda. Buddha ini orang yang terpelajar, sangat terpelajar. Oleh karena itu, sang Buddha membabarkan dhamma atau ajaran beliau ini berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Apa inti dari ajaran Buddha? Di dalam salah satu kitab suci Majjhima Nikaya, sang Buddha mengajarkan di dalam Sutta Sinsapa Sutta. Sutta itu artinya khotbah. Khotbah sang Buddha di hutan Sinsapa. Sang Buddha mengambil satu genggam daun, kemudian bertanya kepada para bhikkhu, "Para bhikkhu, lebih banyak mana? Daun yang ada di hutan Sinsapa ini apa daun yang ada di tangan Tathagata?" Tathagata itu sebutan Buddha, dia menyebut dirinya sendiri sebagai Tathagata. Kemudian para bhikkhu menjawab, "Tentu tidak bisa dibandingkan, Bhante. Daun yang ada di tangan Bhante sangat sedikit dibandingkan daun yang ada di hutan Sinsapa." Demikian juga para bhikkhu, apa yang aku ajarkan seperti daun yang ada di genggaman ini, yaitu tentang duka dan jalan menuju kebebasan dari duka. Inilah inti dari ajaran Buddha, yaitu tentang duka atau sering diterjemahkan sebagai penderitaan, dan jalan menuju kebebasan dari duka atau kebebasan dari penderitaan. Ini inti ajaran Buddha. Nah, ini kita sebagai umat Buddha harus paham. Kenapa duka ini sangat penting di dalam ajaran Buddha? Semua makhluk pada dasarnya hidupnya tidak ingin menderita. Kita semua ingin bahagia, terlepas dari apa keyakinannya, terlepas dari sukunya. Semua makhluk, bahkan binatang sekalipun, hidupnya ingin bahagia, tidak ingin menderita. Nah, Buddha melihat penderitaan ini muncul ada sebabnya. Nah, inilah perbedaan ajaran Buddha dengan ajaran yang lain. Apa sebab dari penderitaan? Di dalam ajaran Buddha, sebab dari penderitaan itu bukan datang dari luar. Bukan datang dari luar. Sebab penderitaan sesungguhnya ada di dalam. Karena Buddha ini orang yang sangat cerdas, ya, berpendidikan tinggi, dia bisa menganalisa dengan dalam. Mungkin yang lain berpikir sebab penderitaan itu karena ada datang dari luar. Contoh, "Oh, kenapa kamu kelihatan murung? Oh, saya difitnah, dikata-katain sama orang lain." Jadi dia menderita karena dikata-katain atau difitnah oleh orang lain. Dia menderita. Apa karena itu sesungguhnya sebabnya? Bukan sesungguhnya. Kalau saya misalnya berbicara kepada saudara, saya mengata-katai saudara menggunakan bahasa yang saudara tidak pahami. Misalnya saya pakai bahasa Sri Lanka misalnya yang saudara tidak pernah dengar, apakah saudara menjadi tersinggung? Misalnya,
bisu misalnya, bisu Mahathir misalnya. Saudara punya persepsi apa? Bisu Mahathir. Romo Joko bisu Mahathir misalnya. Apa dia tersinggung? Ada, tidak ada persepsi apapun. Kenapa? Tapi kalau saya berbicara dengan bahasa seperti itu kepada orang Sri Lanka yang mengerti bahasa Sri Lanka, dia akan tersinggung. Kenapa? Bisu Mahathir artinya orang yang gila. Kalau orang gila, dia tersinggung. Nah, jadi kenapa seseorang menderita? Sesungguhnya kalau kita analisa lebih dalam, kebahagiaan maupun penderitaan kita bukan datang dari luar. Kebahagiaan dan penderitaan kita sesungguhnya ditentukan bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang di luar. Contoh misalnya saya lagi jalan di depan sana tempat umum. Hei botak, misalnya. Hei botak. Kalau ada yang ngomong begitu, kurang ajar dia bilang saya botak, berani-beraninya. Belum tahu dia saya siapa. Menderita tidak kalau saya berpikir begitu? Menderita. Kenapa? Karena saya mempersepsikan suara yang datang dari luar sebagai celaan, hinaan. Kurang ajar dia ngata-ngatain saya, ngata-ngatain celaan. Ya. Tapi kalau misalnya ceritanya lain lagi, ketika saya jalan di luar, hei botak, misalnya, suara yang sama, tapi saya persepsinya berbeda. Wah, mata dia berarti masih sehat. Nah, masih jelas dia tidak lihat saya gondrong gitu. Nah, kalau saya mempersepsikan yang lain, padahal suara yang sama, perasaannya berbeda tidak? Berbeda kan? Jadi kita menderita sesungguhnya kalau kita analisa lebih dalam, karena kita mempersepsikan yang di luar itu seperti apa, seperti itu kita juga bahagia atau menderita. Contoh lain, misalnya orang lagi jalan di pasar, terus di depan ketemu orang yang dia benci, yang dia tidak senangi, yang dulu mungkin pernah menyakitkan hatinya. Begitu ketemu bagaimana? Dia merasa senang tidak? Kalau bisa belok, walaupun 1 kilo dia akan belok, tidak mau ketemu. Kenapa? Wah, ini kurang ajar orang ini. Karena dia tidak senang loh. Ketika dia mempersepsikan orang ini jahat, dulu menghina saya, merendahkan saya, menyakitkan hati saya, dia mempersepsikan demikian, kemudian orang itu pasti di dalam batinnya panas, tidak bahagia, menderita. Walaupun harus belok 1 kilo, padahal kalau lurus cuma 10 meter, 30 meter sampai, dia tahan belok 1 kilo. Demi apa? Demi supaya jangan ketemu orang yang tidak disenang. Menderita tidak? Menderita. Nah, kasus yang lain misalnya dia berjalan di pasar, dia ketemu orang yang dia senangi, yang dianggap baik, yang dulu pernah tolong dia, dia gembira tidak? Gembira. Cepat-cepat bahkan dia datang, dia sambut. Kenapa? Karena dia mempersepsikan orang itu sebagai baik. Jadi kita menderita atau kita bahagia itu tergantung dari persepsi kita terhadap sesuatu. Persepsi kita ini sering-sering kali menipu kita, membuat kita menjadi salah. Oleh karena itu, hati-hati sekali kita ketika kita mempersepsikan sesuatu. Persepsi bisa muncul dari mana? Persepsi bisa muncul dari mata ketika melihat bentuk atau rupa. Tadi lihat orang. Persepsi bisa muncul dari telinga ketika mendengar suara. Persepsi bisa muncul dari lidah ketika bersentuhan dengan cita rasa. Persepsi bisa muncul dari kulit ketika bersentuhan dengan objek-objek yang bisa disentuh. Atau dari pikiran, kita berpikir tentang sesuatu. Nah, persepsi yang tidak disadari dengan baik
sering-sering membawa kita kepada persepsi yang salah. Kalau kita salah mempersepsikan, maka kita menderita. Ada satu cerita. Seorang manajer bank, ya, di satu bank. Manajer bank ini, kepala cabang ini, orangnya sangat berprestasi. Kinerjanya sangat baik. Ya. Suatu ketika kepala cabang ini dipindahkan ke tempat yang sangat terpencil, tempat yang sangat jauh. Kemudian dia berpikir, waduh, saya dibuang sama bos saya. Padahal saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja baik. Dia ditugaskan di tempat yang terpencil itu selama 1 tahun. Dengan pikiran dia dibuang sama bosnya, tidak dihargai kerja kerasnya selama ini, percuma sia-sia. Kira-kira dia bahagia tidak di sana? Dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia pikir saya dibuang, tidak dihargai. Itu pikirannya sendiri, karena dia ditugaskan di sana. Setelah 1 tahun, semua kepala cabang dikumpulkan di pusat. Gathering semua kumpul di pusat. Kemudian akhirnya dia cerita, bos, terus terang saya kecewa, bos. Saya terus terang aja. Ya, terus terang saya merasa dibuang, bos, sama ini jangan ini. Kemudian bos cerita, saya kirim orang-orang yang lain di tempat ini untuk mengatasi masalah di sana. Tetapi orang yang saya kirim tidak mampu mengatasi masalah di sana. Justru saya tahu kamu yang terbaik di antara yang lain, maka saya kirim kamu di sana. Dan ternyata benar apa yang saya pikir. Setelah saya kirim kamu di sana, masalah di sana saya menyelesaikan. Kira-kira berubah tidak? Jadi 1 tahun dia di sana menderita. Karena apa? Karena persepsinya yang salah. Jadi hati-hati kita mempersepsikan sesuatu. Ketika mata kita lihat sesuatu, telinga kita mendengar sesuatu, hati-hati, jangan sampai kita salah mempersepsikan. Disadari dulu betul-betul. Ketika terjadi kontak, mata kontak dengan rupa, telinga kontak dengan suara, lidah kontak dengan cita rasa, kulit kontak dengan sentuhan. Ketika terjadi kontak, kita harus sadari tubuh-tubuh supaya kita jangan punya salah persepsi. Ada lagi contoh yang lain, bahwa persepsi yang salah ini bisa berbahaya. Ada suami istri yang saling mencintai, sangat akur, saling mencintai dengan sama lain. Karena istrinya begitu mencintai suaminya, dan bertepatan beberapa waktu ke depan suaminya akan ulang tahun, dia merayakan ingin mengkonteskan ulang tahun kejutan untuk suami yang sangat dia cintai. Jadi pikir-pikir di mana ya cara saya bikin pesta ulang tahun kejutan untuk suami kesayangan saya. Mau bikin surprise party. Jadi dia punya rencana, ada sahabat suaminya bikin rencana pesta kejutan. Jadi janjian lah istrinya dengan sahabat suaminya, bertemu di satu restoran. Kemudian istrinya bilang sama suaminya, "Pak, besok saya mau ke pasar." Ya mungkin dong bilang, "Pak, besok saya mau ke teman-temanmu, mau bahas pesta kejutan." Saya gak mungkin jawab lagi pesta rahasia namanya. "Pak, besok saya mau ke pasar." "Oh iya." Nah kemudian dia pergi. Secara kebetulan suaminya pas keluar dari kantor pergi makan siang, lihat istrinya sedang duduk di restoran sama sahabatnya. Kira-kira apa pikiran suaminya? "Loh, tadi ini ke pasar, ini di restoran berdua, kurang ajar di pagar makan tanaman." Nah, pikirnya istrinya selingkuh ya, karena lihat hanya duduk di restoran. Kemudian pulang ke rumah dengan hati yang panas. Tanya istrinya, "Tadi kemana, Ma?" "Ya mungkin dong dia ke restoran, karena kan mau rencanakan pesta kejutan." "Kasar, Pak. Tambah lagi panas. Jadi kamu berbohong, akhirnya ribut seribu, begitu akhirnya ya ribut." "Karena apa?" "Karena persepsi.
belum diselidiki betul-betul, langsung ikuti persepsi yang salah tadi, langsung muncul kemarahan, akhirkan diri. Dan ternyata setelah beberapa hari pesta ulang tahun yang dirayakan baru ketahuan. Sahabat yang cerita ini kan mungkin terjadi begini. Terus marahnya berubah juga. Tak mudah katakan, kalau kita tidak bisa baca pikiran orang lain, kita jangan menduga juga. Kenapa? Sebagian besar apa yang kita duga-duga itu salah. Jadi ini hati-hati. Kecenderungan kita untuk berpikir apa, ini akan menjadi kecenderungan kita untuk mengucapkan apa. Akan menjadi kecenderungan kita untuk berbuat apa. Karena ucapan dan perbuatan ini pasti didasari oleh pikiran. Ya, saudara datang ke sini pasti diawali dengan pikiran dan niat. Jadi hati-hati sekali kita mengawasi pikiran. Di dalam kitab suci Al-Qur'an ayat pertama dikatakan, ya. Pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Semuanya diawali oleh pikiran. Inilah perbedaan ajaran Buddha dengan ajaran yang lain. Yang membuat kita menderita atau bahagia itu karena pikiran kita sendiri. Setelah seseorang berpikir, maka dia berbuat baik melalui jasmani maupun pikiran. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau bahagia hidup kita, kita harus jaga perbuatan kita, jangan melakukan perbuatan yang buruk. Jangan berbahasa sekarangan, jangan melakukan perbuatan yang buruk. Kalau kita tidak melakukan perbuatan yang buruk, berarti kita melakukan perbuatan yang baik. Karena perbuatan buruk tidak bisa dicampur dengan perbuatan baik. Seperti air dan minyak, walaupun di satu wadah, tetapnya terpisah. Terima kasih saya ucapkan, semoga saudara-saudara sekalian maju di dalam damai, hidupnya bahagia, dan bebas dari penderitaan. Saya bisa tak bawa kesulitan, semoga semua hidup berbahagia. Salam.